teman-teman. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Salam sehat dari Manado. Kembali lagi di channel saya, Sun Story. Dan siang hari ini saya sedang berada di sawah, guys. Ini adalah telaga-telaga tempat ikan-ikan diternakan. Dan siang hari ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat bagaimana ikan-ikan itu dikasih makan. Lihat, itu ada ayam-ayam. Kita jalan sejenak ya. Lihat deh guys, seru-seru. Ayam-ayam itu turun di situ, teman-teman. Gimana turunnya dia? Ini dia naik. Oh iya, dia bisa terbang ya. Tuh, jadi tadi di sini sudah ada makanan ikan yang ditaruh di situ ya, tapi kemudian disamperin sama ayam, guys. Panas. Ini jam 2 siang waktu Manado. Kita mau lihat ke sebelah sana gimana caranya, keseruan. Ini kalau nggak salah peternakan ikan nila, teman-teman. Nah, ini ada yang masih bibit-bibit tuh. Ya, yang kelihatan nggak ya? Tuh. Di situ. Ya. Seru-seru, kita pindah dulu, teman-teman. Jadi di sini kebetulan ada beberapa kompleks telaga dan biasa dong, kita juga pengen tahu ada keseruan apa kalau di seputar telaga itu ya. Guys, tuh. Ini bisa ngeroho apa bukan, Noni? Groho? Bisa ngeroho, guys. Kalau nggak salah, teman-teman, bisa ngeroho itu bagus untuk penderita diabetes. Karena dia tidak manis sekali, tapi pisangnya leker. Teman-teman, dengar nggak itu? Ikannya sudah dipanggil-panggil. Ternyata harus dipanggil, guys. Oh my god. Ah. Ini ada keseruannya. Wow. Teman-teman, ikannya karena dipanggil-panggil dengan cara tadi. Wow. Ini video. Boleh sejauh mungkin gitu. Oh iya. Sedekat kemarin. Yang di sini tadi? Nih, dorong ke sini, San. Sini. Mana? Ini masih banyak. Biar sedikit-sedikit. Nanti seember habis, guys. Wow. Ini pelet, Kang. Mari. Mari. Wow. Betul. Ada
satu karung. Satu hari satu karung sekitar 30 kilo. Untuk berapa telaga? Satu kolam. Satu kolam ini berapa kilo kira-kira ya? Guys, 1000. Berapa? 6000 ekor. Terus yang anak-anaknya itu yang mana gitu ya? Kita di bawah sana. Salah tadi guys. Ini pembesaran. Oh, tuh. Sahabat di sana lah. Oh, di sebelah sana ada juga yang lagi ngasih makan. Oh, ini udah habis nih. Oh, sebenarnya so habis. Pernah ada yang mati ya? Nggak, dulu pernah. Gara-gara apa? Air. Semua panen DP besok kan? Lihat deh, ikannya pada seru banget ini. Dong. Tuh. Dikitan. Enggak mau kalah, guys. Yang gua demen adalah masa ke kolam begini sendalnya. Saltum. Aduh, sandal kolam. Amazing ya teman-teman. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Keren banget. Ya. Bapak Oki. Tadi dia mau ini. Kemudian mau si bang. Wow, ada yang lompat-lompat teman-teman tuh. Belebep, belebep, belebep. Lihat deh. Itu ya, sirip-siripnya si ikan-ikan itu seru banget. Masih manis kali ya dagingnya. Semua Jo itu Jo. Ini peletnya teman-teman. Banyak ya. Wow. Masa kecil kurang mainan ikan begini nih. Ini mesti habis toh? Ini lucu banget. Thanks God, bisa menikmati alam ini. Kalau manusia makan, ikan juga perlu makan. Hmm.
warung banget. Coba lihat deh. Tadi tuh ya. Dia boleh panen berapa lama? Dia beratraksi guys. Ini petugas aslinya guys. Kalau tadi kita palsu, ini yang asli. Terus apa? Tiba-tiba ngeliat ini teman-teman. Telur kelombi. Nih aku coba turun. Telur kelombi atau telur apa ada duduk? Hah? Kelombi. Di sini bilangnya keong itu kelombi. Kok dia ada satu besar. Mana? Kelombi. Iya. Oh, nampa dia. Ini udah mati, teman-teman. Ya tuh. Enggak nih. Di tanah. Tuh. Oh, masih itu tinggal cangkak. Tapi ternyata di sini ada yang pink-pink begini nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Kalau ada komen ya, please. Konon ini telurnya. Dan dia nempel di bambu gitu. Coba kita lihat di sini. Ini aku agak takut. Apa ya ini? Ini tumbuhnya sampai di situ-situ, teman-teman. Ini bisa dimakan nggak nih? Hah? Ini. Kecuali kelombinya. Ya ampun. Terus di sini deh lihat deh teman-teman. Lucu banget, enggak sih? Coba ya. Misi. Aduh guys. Nih. Apa ya namanya ya? Teman-teman kalau ada yang tahu tapi cantik banget pinknya. Lihat deh. Dan aku gak tahu ini bisa dimakan apa enggak. Ngambang gitu teman-teman. Dia kenapa harus di sini bertelurnya? Ih, au au au. Pengket. Tuh. Ternyata yang pecah itu dalamnya agak-agak orange gitu. Adalah kangkung-kangkung teman-teman. Nih. Nah. Coba ya. Tunggu bagaimana. Harus nggak bisa naik. Nah, ternyata itu juragannya. Lagi ngasih makan ikan di sebelah sana. Keseruan di hari ini adalah memberi makan ikan. Emo, so habis? Hah? Enggak, ini so habis. Ah, habis guys. Tadi kan penuh ya. Mana? Habis teman-teman. Lihat deh, ada pancuran. Ini namanya apa ya, Oni? Kerongsong. Bukan pancuran itu, apa sih, kayak pipa untuk pengairan telaga gitu ya teman-teman. Wow, seru banget ya. Langsa tapi nggak bau buah yang kering ya. Adanya juga pepaya satu ekor, satu buah di situ teman-teman. Banyak ayam teman-teman di sini lihat. Ayam kampung. Terima kasih Anda masih bersama saya dan semoga semua tetap sehat dimanapun Anda bersama keluarga sedang berada dan beraktivitas hari ini. Teman-teman jika Anda suka Anda boleh like.
Dan jika Anda merasa orang lain perlu tahu, silakan share dan silakan rekomendasikan tempat-tempat indah di Sulawesi Utara yang mungkin Anda ingin tahu lebih jauh atau Anda pernah dapat rekomendasinya. Sampaikan melalui komen Anda dan mudah-mudahan suatu waktu saya bisa pergi ke sana. Dan terima kasih sudah support channel Sun Story. Mudah-mudahan kita ketemu dalam keadaan yang lebih baik, lebih sehat. Bye for now. Keren banget sana. Bagus banget. Itu yang punya lagi makan ikan. Sampai jumpa lagi. Bye teman-teman. Sampai jumpa lagi.